Rehan Al Rashid, and this is my personal style. Outfit hari ini simple, cukup comfortable. Pertama selalu menggunakan high waist jeans, emang seneng banget karena badan saya agak bongsor, jadi jeans yang termasuk flattering biasanya yang high waist untuk accentuate kebongsorannya gitu, curvesnya gitu, tapi masih nyaman. Atasnya, like, saya lagi senang, mungkin karena melangsingkan, tapi ya nggak tahu sih, ini jarang banget sih pakai detail-detail yang kayak gini, tapi lagi coba aja deh sesuatu yang sedikit dan lebih berani. Selalu suka kayak an accented belt gitu, gue suka banget. Sama sepatunya, ini salah satu sepatu baru saya dari Melissa yang seneng banget pakainya. Karena ini dulu brand ini sempat launching jelly sandals kayak gini tahun 90-an. Jadi waktu saya kecil saya punya, dan sekarang mereka relaunch lagi yang baru kayak gini, dan jadi inget masa kecil. Tapi nyaman banget. Jadi simple, yang penting comfortable aja. Go to outfit biasanya sehari-hari, high waist jeans, t-shirt, sandal jepit. Biasanya sih itu go to-nya. Karena hari ini tahu bakal ketemu sama kalian, harus lebih rapi dikit. Jadi daripada t-shirt pakai ini dan daripada sandal jepit, tetap pakai sandal tapi yang sedikit lebih fashion. Very, very comfortable, itu aja sih. Emang gue selalu lebih mengutamakan kenyamanan daripada yang lain, mungkin karena I believe that being fashionable seharusnya tidak merubah menjadi orang lain jika kita ingin tampil fashionable atau cantik atau whatever. Jadi comfort dalam physical sense tapi juga metaphorical sense, nyaman dengan diri kita sendiri, pede dengan diri kita sendiri, sesuatu yang I really believe in that. Kalau yang lebih formal, gue selalu pusing sih karena memang itu sesuatu yang jarang banget, dan memang kadang di situ momen-momen dimana gue terpaksa dandan gitu. Jadi gue selalu mencari desainer yang memang teman-teman gue sendiri, jadi gue senang support mereka, dan looknya selalu tidak terlalu girly, kadang agak dandan tapi masih dianggap mungkin smart cash kali ya. Dan suka banget look-look yang agak androgynous sih sebenarnya, yang tidak girly banget, dan suka main dengan tekstur, patterns. Salah satu favorit gue sih Diba itu, karena illustrationnya unik banget, warnanya warna-warni, cuttingannya cukup androgynous dan menarik. Jadi buat gue itu salah satu desain yang gue suka, karena setiap piece-nya menjadi statement piece, biarpun mungkin di mix and match dengan jeans atau casual look, it makes casual just go that little bit extra gitu. Gitu sih. I will never wear stiletto heels. Berat, man. Heelnya cuma segini doang. Berat, gue patah pasti. Dulu gue seneng banget Sienna Miller dengan boho-boho style-nya dia. Gue suka banget style-nya Rita Ora, walaupun agak promiscuous gimana, tapi dia berani dan dia apa ya, dia main dengan warna, dengan lots of things yang gue gak mungkin berani sih. Jadi gue kayak senang aja sih lihat fotonya. Mungkin lebih ke Alexa Chung kali ya, yang lebih cash, lebih santai, tapi tetap terlihat stylish walaupun it looks very comfy semua hal yang dia pakai sih. Favorite accessories, I love a statement earring gitu. Gue dari dulu gue alergi sama anting sih sebenarnya, tapi baru nemu brand ini yang gue cocok, jadi gue benar-benar kayak beli so many. Jadi gue ngerasa I have all the earrings I will ever need in my life. jadi gitu sih. Earrings sih gue lagi senang banget sih. Mumpung I can wear it again, gue lagi senang pakai earrings. Kalau untuk accessories, Karista Bali gue suka banget, where I get my earrings from. Kalau untuk
baju Diva dan sejauh mata memandang sih gue suka banget. Dua-duanya ciri khasnya colorful, lots of patterns yang menarik, dan menurut gue mewakili Indonesia tapi dengan dua cara yang sangat berbeda. Mbak Citra tuh everything feels more traditional, dia main dengan modern styles of kebaya atau sarung segala macam, sedangkan Diva print-printnya sangat mengambil inspirasi dari Indonesia, very Indonesian tapi sangat modern gitu. Jadi dua representation Indonesia tapi in very different ways. Di film Gundala gue berperan sebagai Cantika, dia adalah seorang dokter, gak bisa menjelaskan terlalu banyak karena nanti spoiler banget. Tapi of course karena profesi dia, baju dan wardrobe disesuaikan dengan profesinya sih, dan cukup ribet sih baju gue sebenarnya. Jadi adegan-adegan yang gue harus lakukan dengan baju interpretation of a doctor's outfit itu ternyata berat. Berat saat harus adegan fighting itu berat dan agak constricted, tapi keren sih, cukup kayak graphic novel-y. Wear whatever you want. Just be yourself, be comfortable. Wear whatever you want, honey. Kayak gitu. Itu sih. Makasih. Thank you.